Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua. Apa khabar? So, pada hari ini kita akan teruskan lagi kuliah kita dan saya akan ajar kamu bagaimana untuk memasarkan ataupun mempromosikan produk ataupun servis awak menggunakan platform Instagram. Alright? So, sebagaimana yang kamu telah sedia maklum kelas, penggunaan social media bukan sekadar untuk memposting foto dan juga video sahaja. Social media juga digunakan untuk melakukan penjualan sama ada produk ataupun servis yang awak miliki lah. Dan salah satu social media yang paling berpengaruh pada ketika ini, yang berpengaruh terhadap penjualan produk ataupun servis awak, tak lain dan tak bukan adalah Instagram. Alright, so kalau nak kata ni Instagram memang mainan awak lah. Memang awak suka sangat buat posting dan juga caption di Instagram berbanding di Facebook. Dan Instagram ni merupakan salah satu social media yang memiliki pengaruh yang sangat besar dan penting dalam sesuatu bisnes. Sehingga pada saat ini, pada ketika ini, Instagram ni dia telah memiliki pengguna seramai 700 juta orang. Dan setiap hari sekitar 60 juta foto berlega dalam platform ini dan ia telah menjana ataupun memberi sebanyak 1.6 juta like. Sebagaimana awak tahu, Instagram ni dia punya trend pemasaran dia adalah lebih kepada penggunaan foto. Dan daripada situlah dia menjana like yang sangat banyak. Alright. Dan Instagram ni merupakan salah satu aplikasi yang sangat-sangat popular yang mana para pelanggan ataupun para pengguna, user boleh menggunakan foto dan juga video sebagai satu medium perantara antara mereka dan juga follower mereka lah. Dan ini adalah menjadi satu alasan lah mengapa awak kena gunakan dan manfaatkan social media Instagram ni di dalam perniagaan awak. So tolong aplikasikan, apply social media Instagram di dalam perniagaan awak lah. Dan mungkin awak juga tertanya-tanya bagaimana untuk kita memanfaatkan Instagram untuk menyokong perniagaan kita, untuk melariskan penjualan produk dan juga servis kita. So nak tahu, jom kita. Alright. So kalau awak tengok, kalau kita fahamkan konsep perniagaan di Instagram ni kelas, dia adalah pendekatan instant dan juga Telegram. So instant adalah apa? Cepat, pantas, okay, segera. Dan konsep Telegram, macam mana konsep Telegram? Sekarang ni awak memang tak jumpa lah Telegram kan. Telegram ada pada zaman dulu. So awak kena fahamkan apa kaedah ataupun konsep yang diguna pakai apabila kita menghantar sesuatu Telegram. Pada ketika itu Telegram adalah medium yang paling pantas dan dia bersifat segera lah dan penting. Okay, so Instagram adalah singkatan daripada konsep instant dan juga Telegram, di mana kita taking photos in instant and sharing them like Telegram. Sebab itulah sebelum adanya pemasaran TikTok pada masa sekarang, Instagram ni adalah menjadi satu platform yang sangat digemari dan amat popular. Mereka ambil gambar, mereka ambil gambar dan dalam tu Instagram telah sediakan filter untuk kamu dan user boleh ubah siap-siap mengikut citarasa mereka lah. Ialah pandangan mata berbeza kan, masing-masing punya citarasa kan. So ambil gambar and then filter dan terus post ataupun sharing kepada followers mereka. So simple sahaja. Dan
perniagaan secara Instagram ni, kalau awak nak apply lah perniagaan di Instagram, so awak kena combinekan kesemua elemen-elemen yang saya beritahu ni. Okay, yang pertamanya adalah produk. So sekiranya kamu ada produk untuk kamu niagakan di Instagram, so pastikan produk yang kamu ada adalah efektif dan juga boleh meyakinkan pengguna di luar sana. Okay, cari satu produk yang menarik, dan saya yakin pada fasa ini kamu telah pun mempunyai produk masing-masing kan. Cumanya tinggalnya kamu nak promosi. Bagaimana kamu nak promosi produk dan juga servis kamu kepada pengguna di luar sana. Okay, yang kedua adalah offer. Offer ni adalah tawaran-tawaran lah yang awak boleh buat khas untuk pengguna ataupun potential buyer di luar sana. So mungkin awak boleh wujudkan promosi. Okay, pada hari-hari tertentu, pada bulan-bulan tertentu, kamu adakan promosi, buat promosi supaya followers kamu tahu akan kewujudan produk dan juga servis kamu. Buat satu hari, pilih satu hari, satu bulan yang special, pilihlah satu tema untuk awak buat promosi. Dan ini boleh memberi minat ataupun impact, ataupun sekurang-kurangnya memberi awareness kepada pengguna di luar sana lah. Okay, ataupun kamu boleh wujudkan ataupun adakan discount. Contohnya pada hari-hari biasa produk kamu berharga sekian-sekian banyak, tetapi pada hari tertentu, contohnya pada hari lahir followers awak, sesiapa yang berminat untuk membeli produk awak, okay, kalau kalau nak dapatkan potongan katakanlah sehingga 50%, so buktikan yang hari itu adalah hari lahir mereka dengan cara mungkin tunjukkanlah apa yang boleh membuktikan yang hari itu adalah hari lahir mereka. Dan diskaun lain seperti diskaun buka kedai. Jangan pula buat diskaun tutup kedai kan. So itu memberi gambaran yang tak baik. Apa kata orang tu, diskaun katakanlah sempena convocation, diskaun sempena hari gaji dan macam-macam lagi lah, ataupun diskaun sempena menyambut perayaan-perayaan tertentu. So wujudkan diskaun dan juga lain-lain yang kamu rasakan boleh menarik minat pelanggan ataupun you punya potential buyer untuk beli produk kamu. Okay, yang seterusnya adalah news. So tulislah artikel-artikel yang berkaitan dengan produk awak ataupun servis yang awak buat. Saya pernah beritahu awak hari itu. So kalau boleh, awak sharing info-info yang bermanfaat kepada you punya followers. Okay, tunjukkan yang awak ni memang pakar dalam sesuatu bidang ataupun pakar dalam apa yang awak jual. Barulah pengguna yakin dengan awak. So pastikan kamu sharing artikel-artikel mungkin yang berkaitan dengan kesihatan, tips-tips pemakanan, cara penjagaan kereta, bagaimana untuk menggayakan tudung mengikut warna kulit dan lain-lain lagi lah. Alright, so itu dia. So yang seterusnya adalah event. So update kerja di belakang tabir, dan ini pun saya ada beritahu hari itu. Pengguna ni ataupun you punya followers ni sangat suka bila awak tunjukkan ataupun update kerja-kerja di sebalik tabir. Sebab tu usahawan-usahawan yang berjaya pada masa sekarang ni, kalau awak tengok, mereka sentiasa share dia punya lifestyle dia daripada awal pagi sampailah ke malam. Kadang-kadang ialah betul lah, kadang-kadang ada yang beranggapan kenapa semua benda kena sharing kan. Tetapi kalau awak dah suka kepada seseorang tu, awak akan sentiasa berminat untuk follow, untuk ikuti perkembangan dia sepanjang satu hari kan. Sebab tu mereka ni, usahawan-usahawan yang berjaya ni, mereka update ataupun buat
tunjulkan kerja-kerja di sebalik tabir ini bukan sesaja sebenarnya. Mereka nak awak nampak dan juga yakin yang produk ataupun bisnes tu wujud. Dan juga jangan lupa, dia nak mewujudkan juga awareness di kalangan followers dia lah. Saya ada beritahu hari tu kan, start daripada waktu pagi, bangun pagi saja mungkin awak boleh share berkenaan dengan doa-doa ataupun pergi berjoging secara tak langsung. Dia punya apa tu kata orang tu, apa yang nak disampaikan kepada followers tu, kita sampaikan benda-benda yang baik lah. Contohnya amalan hidup sihat kan, pagi-pagi usahawan tu dah berlari jogging. So dia mengajak mengajak pula dia menyeru followers dia supaya mengamalkan gaya hidup yang sihat. Kemudian katakanlah dia dapat order by WhatsApp ke whatever lah. So daripada situlah bermulanya kerja-kerja di sebalik tabir. Dia buat packaging, dia tunjukkan. Kemudian dia pergi buat postage, walk in ke JNT ataupun pos laju, sampailah dia dapat apa yang kita panggil sebagai habuan lah. Maksudnya pelanggan buat payment kepada kepada mereka. So kalau boleh update, janganlah update benda-benda yang tak bermanfaat. Okay, cari benda-benda yang boleh menambah keyakinan pelanggan awak kepada awak lah. Alright. So yang seterusnya adalah kontes, iaitu kamu mungkin boleh mewujudkan, fikirkan apa dia. Sesekali kita kena buat juga kontes ni ataupun pertandingan kan, bagi customer kita voucher dan juga kupon untuk mereka claim apabila membeli produk kamu. Dan kalau awak tengok kaedah pemasaran di Shopee dan juga Lazada pun macam ni juga. Mereka kerap adakan kontes, bagi voucher dan juga kupon supaya harga pelanggan tu tadi, pelanggan membeli pada harga yang kurang daripada harga yang sepatutnya setelah mereka claim voucher dan juga kupon yang mereka terima tadi lah. Alright. So ini adalah 5 elemen yang menyokong kaedah pemasaran di Instagram, dan kamu boleh apply kaedah ni supaya perniagaan kamu adalah dia punya impact dia. Alright? So faham? Okey. Seterusnya kelas, saya nak terangkan konsep asas bisnes di dalam Instagram. Sebagaimana yang kamu tahu, so message pemasaran di dalam Instagram adalah gambar dan juga caption. Okey, dua benda tu adalah elemen paling penting untuk memberi isyarat kepada pengguna kita, iaitu gambar dan juga caption. Kalau Facebook ni dia lebih kepada copywriting, buat ayat yang panjang berjela, buat karangan dan sebagainya kan. Tetapi Instagram dia berbeza. Instagram ni tempat orang nak release, nak bertenang-tenang. Sebab tu awak tengok kan, orang kalau dia tengok Instagram, dia akan scroll gambar, scroll gambar, tengok. So mana-mana gambar yang menarik, dia akan stop. Dia akan stop dan dia akan tatap, bagi love ataupun like dekat empunya ataupun tuan punya gambar tersebut. Sebab tu dalam pemasaran di Instagram, kamu kena hasilkan gambar-gambar yang menarik dan cantik selain daripada caption yang awak nak buat tu tadi. So biasanya caption dekat Instagram ni simple-simple sahajalah. Dia bukannya macam Facebook perlu posting yang panjang, just caption sahaja. Okay. So kita kita pergi dulu kepada gambar. So gambar yang cantik dan menarik perhatian sangat penting dalam penjualan produk di Instagram. Betul lah tu. So saya dah beritahu tadi, antara elemen yang memberi unsur-unsur wow di dalam Instagram adalah penggunaan gambar. So hasilkan penggunaan gambar yang menarik. So bagaimana untuk menghasilkan gambar yang menarik? So di sini ada 3 tips dan trik untuk ambil gambar seperti pro. Dan jangan risau,
awak tak perlu ada kamera yang mahal. Okey. Kamera yang mahal untuk ambil gambar-gambar ni semua. Cukup hanya sekadar awak ada telefon. Telefon, dan telefon pun tak perlulah awak guna iPhone dan sebagainya kan. Sebab sekarang ni banyak apps ataupun software-software yang boleh filter gambar kamu daripada kurang menarik menjadi lebih menarik dan the bomb. Banyak sangat kan, kita boleh pilih, awak pun tahulah apa di apps-apps yang ada di dalam Play Store dan juga Google Store lah. Alright. So yang pertama, background. So kita akan sentuh nanti bagaimana untuk mewujudkan background yang menarik, bagi tips dan juga trik untuk ambil gambar seperti pro. Yang kedua adalah unsur-unsur pencahayaan. Dan yang ketiga adalah komposisi gambar ataupun apa yang kita panggil sebagai rule of thirds. Okay. So background. So background ni dia kata apa kat sini? Gunakan latar belakang ataupun background seminimum yang mungkin. Okay. Untuk selamat, gunakan background putih atau warna plain yang lain yang akan membangkitkan image, subjek dan juga produk anda. So dalam case ni kelas, so ini adalah image, subjek ataupun produk anda, right? So kalau awak tengok sini, penggunaan background dia sangat-sangat minimum. Dia menggunakan background berwarna putih. Carilah background-background yang boleh mewujudkan kontra antara background dan juga produk ataupun image subjek awak. Dan kalau awak tengok kepada gambar ni ataupun produk ni, dia bukan saja-saja ni, dia selak ni. Kalau awak tengok ni, ada sebab ni. Kenapa? Right? Dia nak bagi tahu kepada audience ataupun potential buyer di luar sana, material yang digunakan dalam pembuatan baju tersebut. Material dalam ni. So bila kita tengok gambar ni, kita boleh tahu dah produk ni adalah produk yang berkualiti. Alright, so trick. Guna background yang terang untuk produk yang berwarna cerah ataupun sebaliknya. Maksudnya kita wujudkan suasana kontra lah antara background dan juga image, subjek ataupun produk awak. Okay, faham eh? Okay, kita tengok pula yang ini. So untuk latar belakang bercorak, pilih corak yang berulang dan tak serabut supaya fokus tidak mengganggu subjek ataupun produk. So saya tahu mungkin ada antara awak yang tak suka menggunakan background-background yang plain dan juga minimum satu warna macam yang saya tunjuk tadilah. Mungkin ada antara awak yang nak guna background yang bercorak, adalah corak sikit. Tapi kena ingat, pemilihan corak tu, background yang bercorak tu perlu berhati-hati. Dan kalau boleh, pilihlah corak yang berulang dan tak serabut. So dalam kes ni awak tengok, dia memilih corak kayu yang selari. Alright, tak adalah berkelarai-kelarai kan dekat background dia ni. So tidaklah mengganggu image, subjek ataupun produk awak. Dan anda juga boleh blurkan background belakang. So ini kamu, apabila kamu menggunakan apps-apps tertentu lah, kamu boleh blurkan. Dan penggunaan props juga boleh awak gunakan selagi ia tidak menenggelamkan subjek utama termasuk aksesori ataupun model. So dalam kes ni kelas, apa yang user ni ataupun usahawan ni nak tunjukkan adalah bukan produk dia tau sebenarnya. Ni bukan produk dia, tetapi mungkin saya agak usahawan ni dia punya produk adalah produk makanan, paling dekat sekali saya rasa kek lah, dan dia nak tunjukkan penyediaan resepi untuk membuat kek tersebut, dan dia menggunakan props tertentu, macam ni kain ni, mangkuk kan, penapis, tepung ni, tempat telur ni dan sebagainya. So ini kita boleh panggil sebagai props lah. Ada yang guna bunga lah, ranting kayu lah, macam-macam.
macam-macam eh. Dan kena ingat props ataupun model yang awak gunakan tu jangan sampai menenggelamkan image asal. Eh, image asal apa? Image asal produk awak. Kan nanti orang tak tahu. Eh, sebenarnya dia ni nak jual barang apa? Dia nak jual barang A ataupun barang B. Eh, takut. Eh, kita takut props tu lebih menonjol daripada produk dan orang ingatkan kamu nak jualkan eh, nak jual prop tu. Ataupun prop tu adalah you punya produk. So hati-hati. So trick, guna corak atau props yang boleh selahkan kelebihan ataupun kegunaan produk. So ingat, kita pilih prop hanya untuk selahkan kelebihan dan kegunaan produk, bukannya untuk menenggelamkan produk ataupun image subjek. So kena hati-hati eh. Alright. Okay. Seterusnya adalah pencahayaan, pencahayaan. Okey, untuk pencahayaan ni kita ada dua kategori lah, iaitu soft light dan juga hard light. So apa yang dimaksudkan dengan soft light di sini? Soft light selamat diguna untuk kesemua jenis gambar, terutamanya produk dan juga portrait. Soft light juga fokus pada keseluruhan gambar, warna dan buang elemen yang tak perlu seperti bayang berlebihan, glare dan sebagainya. Gambar jadi pleasant to the eyes, to the eyes. So trick, ambil gambar waktu pagi, awal tengah hari ataupun lewat petang. So teknik yang digunakan ni adalah teknik soft light, di mana kalau kita menggunakan teknik soft light, dia tak akan ada bayang. Sebab waktu kita ambil gambar tu adalah waktu di awal pagi, awal tengah hari ataupun lewat petang, di mana masa tu matahari baru nak naik dan juga dah nak tenggelam dah. So mungkin unsur-unsur bayang tu amat minimum lah. Right? Okay. Hard light pula biasanya digunakan untuk mencipta efek dramatik pada gambar. So kalau awak tengok gambar ni kan sangat-sangat menarik, dan ini adalah gambar sebenar yang diambil oleh pelajar kita eh. Nah, jangan tak percayalah. So kesan bayang-bayang yang jelas akan beri efek kontra pada gambar, menampakkan gambar tu sangat-sangat premium lah. So apa maksud premium? Nampak gambar tu mahal. So yang menampakkan gambar tu premium ataupun mahal ni adalah kesan daripada bayang tu tadi. Dia boleh menjadikan satu-satu produk tu nampak lebih premium dan juga mahal lah. Dan orang sebenarnya jarang dia guna teknik inilah, sebab susah kita nak kawal eh. Dan subjek dalam gambar ni tidak dapat diselahkan sepenuhnya. Alright. Okay, so trick untuk ambil gambar. So ambil gambar ketika tengah hari panas terik, sekitar pukul 2 petang lah. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan efek bayang tu tadi. So kalau awak ambil gambar pada awal pagi dan juga petang, masa tu matahari baru nak naik dan juga dah nak tenggelam dah. So mana kita nak dapat macam mana kita nak dapatkan efek bayang-bayang tu tadi, kan? So tips dia, ambil gambar ketika tengah hari panas terik, sekitar pukul 2 petang lah. Biasanya kalau saya ada lab, kaedah face to face dulu, kita akan ada sesi, kita akan buat outing dan kita akan buat satu sesi ambil gambar produk-produk awak di luar, di luar, di persekitaran poli inilah. Right? Okay. Dan yang ketiga, kita nak sentuh berkenaan dengan rule of thirds. So apa dia rule of thirds ni tadi? Trik gambar yang mudah dan sering digunakan untuk dapat komposisi gambar yang cantik dan menarik perhatian cara shortcut. So bagaimana? Subjek utama ni diletakkan off center dan kamu guna hanya 1/3 ataupun 2/3 dari keseluruhan gambar. So kebanyakan teknik-teknik ni diguna pakai oleh budak-budak muda sekarang ni kan, termasuk awak lah. Kalau dulu
cara orang lama ambil gambar macam mana. Dia berdiri tegak, pastikan di tengah-tengah. Barulah dia snap kan. Tak ada seni langsung kan. So kali ini kita guna boleh apply apa yang kita panggil sebagai rule of third, di mana subjek utama diletakkan off center dan guna 1/3 ataupun 2/3 daripada keseluruhan gambar. Mungkin kamu boleh letakkan gambar tu sedikit sengit lah. So letak subjek di mana-mana garisan grid, yang ini, iaitu gambar atas yang inilah, atau pada titik pertemuan grid. Titik pertemuan grid ni. Okey. So nanti kita saya akan tunjukkan dia punya contoh. Alright. Okey, yang ini. So ini adalah salah satu produk pelajar. Okey. So bagaimana kita apply kepada kaedah rule of third? So kita tengok Okey, nampak tak? Dia letakkan fokus gambar tu hanya 1/3 ataupun 2/3 daripada keseluruhan gambar. Sengit sedikit. Kalau kaedah biasa, kita of course kita akan letakkan gambar ni di tengah-tengah grid tu lah, dekat sini lah. Tetapi kat sini dia ambil, dia sengitkan condong ke sebelah kiri. Ini akan menampakkan gambar kita ni lebih menarik. Right. Okay. Ini gambar ataupun contoh gambar yang kedua pun serupa juga. Okey, gambar ketiga. So kamu dah boleh agak dah. Agak-agak dijual apa ni? Dijualkah kasut. Okey, nampak tak? Berbanding kita letak kaki perempuan ni di tengah-tengah, tak begitu cantik lah dan tak ada seni lah. Okey. So saya harap yang tadi tu kamu faham. Dan kita nak sentuh kepada elemen pemasaran Instagram yang kedua, iaitu penggunaan caption. Sebagaimana yang saya beritahu tadi, caption adalah kaedah bagaimana kamu membuat posting di Instagram. Berbeza dengan Facebook. Facebook kita ada copywriting yang panjang, tetapi kamu tidak boleh apply di Instagram. Okey, kena ingat. Okey. Instagram ni tempat orang bersosial dan dia lebih tertarik kepada gambar-gambar yang menarik. Captionnya pun kena ringkas-ringkas sahajalah. Okay? So gunakan perkataan yang menonjol. Eye-catching word. Contohnya anda. Anda, awak tekankan kat situ anda. Siapa lagi? Anda lah. Percuma. Baru. Cepat-cepat. Kan nampak tak? So ini adalah antara perkataan-perkataan yang boleh mewujudkan eye catching word lah. Antara contoh-contoh, dan awak boleh cari lagi perkataan-perkataan yang lain. Seterusnya, tanya soalan objektif. So tanya soalan yang mengandungi jawapan, bukannya soalan subjektif. Contohnya, biru atau merah lebih menarik. So objektif lah. Berbanding awak tanya warna apa yang menarik. Nampak tak audience kat luar sana? Come on lah, awak jangan jangan menyusahkan audience kat awak. Tempat Instagram adalah satu tempat untuk mereka bersosial, untuk tempat mereka release tension dan sebagainya lah. Kalau awak tanya soalan warna apa yang menarik yang bersifat subjektif, tak ke dia telah menyusahkan audience awak untuk nak memikir pula apa warna yang menarik, berbanding awak bagi mereka option biru atau merah lebih menarik. So of course mereka akan menjawab kalau tak biru merah, kalau tak merah biru. Cuma ada dua option jawapan sahaja. Okay. Kemudian CTA ataupun call to action, jangan lupa, dan saya harap awak masih ingat lagi apa dia CTA, iaitu beri arahan kepada followers anda apa yang perlu mereka buat. Pada video saya yang lepas, saya selalu ingatkan awak jangan tinggal call to action ataupun CTA ni. Supaya audience ataupun followers awak tahu apa yang patut mereka buat selepas itu. Kalau mereka nak order, mereka patut buat apa. Kalau mereka nak tanya berkenaan dengan produk ataupun perkhidmatan yang awak buat, mereka patut hubungi siapa. Kan? Ataupun ada info-info yang tertentu
mereka patut hubungi siapa ataupun pergi ke mana, ke website ke, perlu WhatsApp ke, ataupun pergi ke support channel Telegram dan juga WhatsApp ke. So pastikan awak letak call to action. Dan yang seterusnya adalah quotes. Guna quote yang relevan dengan gambar sebagai caption. Jika ia kena pada tempatnya, mesej pada gambar akan menjadi lebih kuat dan efektif. So pilih quote-quote yang ada kaitan dengan gambar. Jangan pilih quote yang tak ada kaitan langsung dengan gambar yang awak buat. Ada kaitan dengan produk dan juga perkhidmatan yang awak buat. Alright? Okay, so ini adalah konsep asas di dalam Instagram. Okay, yang pertamanya kita akan tengok kepada filter gambar. Yang seterusnya kita ada hashtag. Dan yang ketiga kita ada following. Iaitu kita akan guna konsep I follow you, you follow me. Following dan juga followers. Alright. Okay, kita tengok dulu kepada filter gambar. Alright. So ini adalah kajian yang telah dibuat oleh pihak Instagram. Alright. Di mana gambar filter ataupun gambar yang mengandungi filter 21% kebarangkalian untuk dilihat. Okay. Dan gambar yang menggunakan filter 45% kebarangkalian untuk di komen. Sebab tu pada zaman sekarang ni, terutama kita lah pengguna-pengguna Instagram dan juga TikTok dan sebagainya, kita seboleh-boleh nak cari satu apps filtration untuk menjadikan produk kita, wajah kita lagi cantik dan menarik. Sebenarnya awak dah cantik dah, gambar awak dah cantik dah, tapi kita ada ataupun kita nak juga guna filter untuk menjadikan gambar tersebut lebih ataupun ada unsur-unsur wow. Dengan penggunaan filter tu tadi, macam-macam filter kan yang ada dalam phone awak kan. So kemungkinan dilihat adalah sebanyak 21% dan kemungkinan dikomen adalah sebanyak 45%. Ini adalah gambar yang menggunakan filter berbanding gambar asli yang tidak menggunakan filter. Ini adalah fact ataupun kajian yang telah dibuat lah. Alright. Okay. So ini adalah top filter yang menambah peluang untuk mendapat view dan juga komen. Antaranya kalau awak gunakan higher, terapkan elemen-elemen higher exposure, higher contrast dan juga warm temperature. So filter-filter ni boleh memberi peluang untuk menambah view dan juga komen di kalangan followers awak. So filter yang kurang ataupun peluang view dan juga komen, penggunaan saturation dan juga age effect. Contohnya age effect ni dia menampakkan kamu ni berada pada tahap umur yang mana kan, tua, muda dan sebagainya lah. Okay. Dan guide untuk pilih gambar dan juga filter. So kamu boleh tengok gambar dekat sini. Kalau kita menyentuh berkenaan dengan pencahayaan kan, gambar di sini adalah gelap dan yang sini adalah cerah. So gambar cahaya cerah boleh tarik 24% lebih light. Okay, maksudnya followers awak akan double tap. Okay, so dekat sini ni kalau awak tengok kelas gambar ni, gambar ni sebenarnya menarik dah. Kalau kita tengok kasut-kasut ni, dia dah nampak dah elemen-elemen kilatnya ada kan. Tetapi mungkin pemilihan background yang gelap tidak menonjolkan image subjek ataupun produk awak. So nampaklah produk awak tenggelam walaupun ada efek berkilat dekat situ kan. So for sure gambar di sebelah kanan yang cerah ni akan mendapat lebih light ataupun double tag. Okay, yang ini kita sentuh berkenaan dengan background pula. So gambar dengan ruang latar belakang lebih banyak kosong hasilkan 29% lebih light.
Okey, antara gambar di kiri dan juga kanan ni, gambar yang di kiri ni of course akan dapat lebih light lah. Double tap untuk dapatkan love lah. Sebab apa? Sebab penggunaan latar belakang yang kosong berbanding dengan yang di sebelah kanan ni. Low amount of background space. Maksudnya gambar tu kita nampak macam padat lah. Tetapi kalau gambar ni dia nak tunjukkan, kata orang tu apa, texture. Texture produk tu, kita patut pilih gambar ni lah. Sebab nampak ni kita boleh tengok ni dia punya every details of dia punya texture dekat situ. Okay. Alright. So, seterusnya adalah warna dominan. So, gambar dengan satu warna dominan akan tarik 17% lebih light. Kalau awak tengok dekat sini, satu warna dominan dia gunakan warna cerah. Putih susu, kuning-kuning sikit lah. So, berbanding dengan banyak warna dominan. Kalau tengok dekat sini, kita rasa pun macam macam ada sesuatu lah dekat gambar ni kan, tak menarik lah. So, double tap untuk gambar yang sebelah kiri. Okay. So, yang ini tadi saya beritahu adalah penggunaan saturation. Kita sentuh medium saturation dan juga low saturation. So, image with low saturation generate 18% more light. Berbanding gambar yang di sebelah kiri ini, so gambar kanan akan mendapat lebih light. Mungkin ialah kan, kalau kita tengok kepada gambar tu pun yang sebelah kanan, walaupun penggunaan hanya black and white sahaja, tapi dia nampak lebih menarik. Alright, dan yang seterusnya adalah texture. Ini yang saya kata tadi, gambar dengan sharp texture akan tarik 78% lebih light. Okay, walaupun gambar di sebelah kanan ni nampak sedap kan, es krim cair kan, tetapi kenapa gambar di sebelah kiri ni mendapat double tap ataupun love light? Disebabkan oleh dia berjaya menonjolkan texture terhadap image. So daripada sini pun kita dapat tengok lah, kita dah tahu dah, walaupun dia hanya gambar, kita dah tahu dah material ataupun texture yang digunakan dalam pembuatan baju ni. Seolah-olah kita dapat rasa, nampak tak, sebab dia punya texture tu menonjol lah, berbanding dengan yang ini. Okay, nampak suram dan sebagainya lah. So, itu sahaja untuk hari ini. Dan untuk video yang seterusnya, saya akan ajar awak bagaimana untuk menggunakan hashtag di dalam caption di Instagram. Dan jangan lupa juga, hashtag ni kamu boleh guna pakai juga di Facebook, tapi dia punya impact dia tu kurang lah berbanding dengan Instagram. Alright, so nak tahu, kita jumpa pada episod ataupun kuliah yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.